agak susah ini. Wah, kita naikkan lur, terus pelan-pelan lur, terus. Wah, akhirnya naik juga ini lur, belutnya seperti ini nih. Lumayan ini belutnya. Ini mantap ini, tarikan yang sangat istimewa ini lur. Oke lur, kita dapat. Halo lur, berjumpa lagi dengan saya si B, angler Jogja. Kebetulan ini kita mau berangkat mancing, malah cuaca hujan. Ini perlengkapan saya sudah siap, sudah bawa pancingnya gitu. Kita mau berangkat tapi hujan, kita menunggu agak reda dulu biar kita nanti pulangnya nggak masuk angin, karena tiap hari kita harus bekerja dan kita tiap hari harus menghibur sedulur-sedulur semua. Pokoknya jangan lupa kita selalu berusaha bikin video yang terbaik buat sedulur-sedulur rumah. Jika video-video saya menghibur dan bisa menambah wawasan dalam memancing, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng, karena subscribe itu gratis dan membantu saya menjadi semangat bikin videonya. Oke ya lur, saya bentar nunggu reda, kita langsung berangkat mancing. Salam plungyut, salam sehat selalu. Ini mau berangkat mancing belut, malah hujan ini. Kita nunggu hujan reda dulu ini, karena di sini hujan, kita menunggu hujan reda. Kalau sudah reda kita langsung berangkat ke sawah. Ini perlengkapan sudah saya siapkan ini. Ini perlengkapannya ini. Saya banyak bawa bekal ini. Ini bawa alatnya sama itu umpan cacing. Ini saya bawa es juga, nanti biar enggak, kalau kehausan di sawah biar kita langsung seruput esnya. Dan ini saya bawa baju ganti ini, karena saya pulang kerja tadi belum sempat ganti baju. Ini saya bawa baju ganti ini karena tadi mau berangkat mendung, saya takutnya kalau pas di sawah hujan deras, ternyata baru sampai di jalan udah hujan. Jadi kita nggak bawa mantral ya, kita menunggu agak reda dulu. Jadi kalau pas di sawah hujan deras ya kehujanan, terpaksa kita ganti baju, karena kalau pas hujan nggak ganti baju kita nanti ini, kita masuk angin, karena kulit kita rentan kena air hujan, itu rentan sakit karena tiap hari bekerja dan sore kita harus cari hiburan buat menghibur teman-teman semua, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua. Oke, ini karena udah agak reda, mari kita lanjut jalan ke sawah. Ya ini lur, kita sampai ke lokasi mancing belut dekat gubuk ini. Gubuknya seperti ini. Ini kalau musim hujan sangat membantu sekali ini. Kalau musim hujan kita bisa berteduh di sekitaran sini. Nanti kita langsung ke cek lokasi aja di sawah di sekitaran sini. Kita coba pancingin nanti. Ini sawahnya seperti ini. Nanti kita coba. Ini di sini juga kita bisa duduk-duduk sambil ngopi, ngeteh, atau ngerokok-ngerokok itu juga bisa. Kalau pas siang-siang berangkat mancing panasnya minta ampun, kita bisa berteduh di sini. Nanti kita coba mancing di sekitaran sini, kita lihat belutnya segede apa. Kita coba pancing ya ini. Oke lur, kita coba langsung terjun ke lokasi dan cari ikan belutnya. Tetap jangan lupa jaga kesehatan. Salam plungyut. Ya lur, ini ada lubang belut yang sangat istimewa ini. Yang atas kering, yang sini, yang bawah ini masuk ke sini. Nah ini
ini masuk ke sini. Ini biasanya belutnya agak besar ini. Biasanya kalau saya, kalau yang atas kering gini, saya sering suka kasih air gini biar apa, belutnya naik biasanya. Walaupun ini sama ini berhubungan, kadang ini agak masuk ke dalam, yang sini sininya agak masuk ke dalam lubangnya, ke dalam sana. Kita taruh seperti ini biar nanti masukin pancinya agak mudah juga, belutnya juga akan agak naik ke atas. Ini saya sudah, tadi sudah persiapan, yang tadi saya persiapkan ini cacingnya sama senangnya. Kita coba masukkan pelan-pelan ini, kita putar-putar terus, putar-putar sampai masuk ini, terus putar, terus putar, terus. Wah, dalam ini lur, ini mungkin besar ini belutnya, ini sudah masuk ke dalam ini, terus masuk-masuk terus. Kita lihat nanti yang makan belutnya seberapa gedenya. Ya, kita tunggu beberapa menit. Kalau ini dimakan nanti kelihatan. Nah, ini umpan kita sudah dimakan ini lur. Ini tadi udah dimakan nih, masuk. Nah, ini masuk nih. Ini udah dimakan ini. Ini udah dimakan ini, tadi masuk pelan-pelan ini. Nah, ini jalan ini, masuk pelan-pelan ini. Udah dimakan ini. Udah dimakan ini, lur. Ya, coba. Berat sekali, lur. Berat, lur. Berat, berat, berat. Wah, berat sekali nih. Bentar, lur. Nih, belutnya kelihatan nih, lur, nih. Nih, belutnya kelihatan nih, segini belutnya nih. Nih kelihatan nih, nih, nih. Nih belutnya lur, nih kelihatan nih. Wah, masuk lagi dia lur. Nggak mau keluar dia, nggak mau keluar dia. Terus nih, nih. Segede ini perut nih belutnya lur, nih, nih. Di zoom nih, nih. Mantap nih, nggak mau naik dia lur. Dia tetap kekeh dia, nggak mau naik dia. Kita paksa terus. Wah, agak susah ini sama megangin HP ini saya lur. Terus dia tetap nggak mau naik dia. Wah, berat sekali nih. Ini seperti ini belutnya lur ini. Mantap ini, dia nggak mau naik, dia agak susah ini. Wah, kita naikkan lur, terus pelan-pelan lur, terus. Wah, akhirnya naik juga ini lur, belutnya seperti ini nih. Lumayan ini belutnya, ini mantap ini, tarikan yang sangat istimewa ini lur. Oke lur, kita dapat lagi nih, kita cari-cari lagi nanti di sekitaran sini, siapa tahu masih banyak belutnya ini. Kita cari di sekitaran sini ya, lumayan nih belutnya, sejempol kaki gedenya, sejempol kaki orang dewasa ini, segini. Lumayan, kita nanti bisa buat masak rica-rica belut. Oke ya lur ya, kita lanjut mancing lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa subscribe video saya, karena subscribe itu gratis biar saya tetap semangat membuat video buat hiburan sedulur-sedulur semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, salam plunyut, tetap sehat selalu.